Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad bin Abdullah Al-Qa'im bihuquqillah ma taqat illa farrajahullahu ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihuhu wa haliluh wa bashiruhu wa nadhiruh alladhi la rasul wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa sharif wa azim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Para hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah rutin Majlis Hubbun Nabi yang bertempat di Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim di kawasan Pondok Pesantren Baldatus Siddiq Asuhan, guru kita bersama Sayyidil Ustaz Al-Habib Saleh bin Umar bin Jindan dan segenap keluarga beliau, Dewan Asatidz Asatidzah Pesantren Pondok Pesantren Baldatus Siddiq yang pada kesempatan malam hari ini Al-Faqir melaksanakan kegiatan rutin di tempat ini karena guru kita bersama Al-Habib Saleh bin Umar bin Jindan sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan juga dirangkai dengan ziarah suwan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dan permohonan semoga Allah berikan kelancaran, keselamatan, kesuksesan mulai berangkat sampai pelaksanaan rangkaian ibadah haji ziarah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai pulang ke tanah air, ke Banyuwangi dan juga beserta jamaah haji yang lain. Semoga Allah berikan keselamatan, kelancaran, kesuksesan. Allah mabaligh jami'al hujjat wal umar ila baitikal haram wa masjid nabawi wa ziyata qabr rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta raja'u ila buyutihim salimin ghanimin mahfudin bijasidil mursalin amin ya rabbal alamin ya mujibah sa'ilin ya rahmanir rahim. Mari kita dengarkan sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna bna adam la fi ghaflah amma khuliqalah. Inna allaha idha arada khalqah qalal malak uktub rizqah uktub atharah uktub ajalah uktub syaqiyan am sa'idan. Thumma yartafi' dhalikal malak thumma yuwakkilu allahu bihi malakain yaktubani hasanatih wa sayyiatih.
فَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ إِرْتَفَعَ ذَلِكَ الْمَلَكَانِ وَجَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ رُدَّ الرُّوحَ فِي جَسَدِهِ وَجَاءَهُ مَلَكُ الْقَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ ثُمَّ يَرْتَفِعَانِ فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ انْحَطَّ عَلَيْهِ مَلَكُ الْحَسَنَاتِ وَمَلَكُ السَّيِّئَاتِ فَانْتَشَطَ كِتَابًا مَعْقُودًا فِي عُنُقِهِ ثم حضر معه واحد سائق وآخر شهيد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدامكم لأمرا عظيما ما تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم. Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya anak Adam berada di dalam kelalaian, kelupaan dari tujuan penciptaannya. Sesungguhnya anak Adam, manusia, sungguh berada di dalam kelalaian, kelupaan terhadap tujuan penciptaan, yang tidak lain dan tidak bukan tujuan diciptakan anak manusia sesuai dengan firman Allah yang sering diperdengarkan kepada telinga kita. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin, diciptakan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan ternyata Nabi memberikan kabar kepada kita dengan sabda Nabi tersebut, manusia banyak yang lupa, banyak yang lalai, sehingga dia merasa, bahkan mayoritas manusia merasa hidup di saat ini, di dunia ini, menjadi obsesi satu-satunya, menjadi fokus satu-satunya, menjadi cita-cita satu-satunya. Kepengin hidup enak, kepengin masa depannya mulia, kepengin hidupnya sukses. Hanya diartikan hidup di dunia saja. Sukses di dunia. Sukses ketika masa tua. Masa depannya enak di dunia. Tak terfikir gimana nanti sukses di kuburan. Gimana sukses nanti di alam barzakh? Gimana nanti ini ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar? Gimana nanti di akhirat ada surga, ada neraka? Nabi bilang banyak yang lupa, banyak yang lalai. Lalai ini bahasa Jawanya apa? Lalai. Lali, kalau katanya orang Using, lalai. Indonesia juga akhirnya lalai itu. Sehingga perlu peringatan-peringatan, peringatan demi peringatan. Perlu nasihat demi nasihat. Makanya Allah bilang inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan demi peringatan bermanfaat untuk orang beriman. Sehingga makanya kita ini harus terus memperdengarkan kepada hati dan telinga kita peringatan demi peringatan, agar supaya tetap sadar tujuan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah apabila ingin menciptakan makhluk, Allah berfirman kepada satu malaikat, bahkan di hadis yang lain disebutkan, ketika usia kehamilan sudah masuk di usia 4 bulan, maka Allah perintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara. 1, rezekinya. Yang kedua, amalnya. Yang ketiga, durasi umurnya.
Yang keempat, nasib akhirnya bejo atau ciloko. Tahu bejo? Bejo ini beruntung, sa'id. Allah perintahkan untuk tulis empat. Yang pertama, rezekinya ditulis. Ini orang sugih atau orang biasa-biasa, atau juga bisa jadi orang miskin. Nasib-nasiban itu memang. Makanya para hadirin, ketika kita nih lihat sekitar kita, di antara saudara-saudara kita yang dapat nikmat mungkin ya, dengan kehidupan yang mewah, itu jangan lupa, itu memang nasibnya itu. Ndak beb itu pinter dia, oke ya pinter, cuman banyak orang pinter yang lain yang ndak seperti dia banyak. Ndak beb dia kerjanya semangat, oke, banyak yang kerjanya semangat, nasibnya ndak sama seperti dia. Agar supaya kita ini ndak muncul sifat irian jaya itu, apa? Iri hati, iya. Ini sudah Allah mau. Kalau Allah tidak mau, sekalipun dia pintar, sekalipun dia semangat, tidak akan dapat. Itu berkaitan dengan ketetapan Allah itu. Rezeki ditulis. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berjalannya umur ini kemudian kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kok tulisannya rezekinya lancar gitu nggih? Cuman nanti berjalannya waktu bisa ruwet rezeki ini kalau nanti ada maksiat-maksiat. Jadi sama Allah ditulis sama malaikat rezekinya bagus. Cuma kalau maksiat nanti ruwet rezekinya nih. Nanti bisa rezekinya bisa seret. Atau nanti rezekinya bisa masuk yang haram. Makanya itu berkaitan dengan amaliah kita, proses kita. Makanya ini yang disebutkan Nabi Muhammad, informasi kepada kita, ngasih tahu kepada kita programnya Allah itu seperti apa sih? Acara kehidupan dunia ini seperti apa sih? Kan sekarang ini banyak kalau ada undangan acara hall atau acara-acara yang diadakan itu undangannya disusun, susunan acara pembukaan, membaca ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, mau'idhatul hasanah, penampilan hadroh, itu namanya susunan acara. Allah ingin cerita kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad, susunan acara kehidupan ini seperti apa sih? Ini Nabi ceritakan. Allah sudah tulis rezekinya. Sehingga jangan salah faham ketika mendengar keterangan ini, jangan salah faham. Oh, berarti rezeki saya sudah ditulis. Tidur-tiduran aja sudah, tidak usah kerja. Kan sudah ditulis rezekinya. Ini namanya ketika diterangkan hadis ini kesirep ini mungkin ini. Tidak dengarkan ini. Salah faham akhirnya. Rezeki sudah ditulis, sudah ditentukan, itu Allah informasi kepada kita, tetap kita sebagai hamba usaha, ikhtiar, berusaha cari rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala, sembari yakin di hati rezekinya sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertambah dengan mengambil haknya orang, dan tidak berkurang dengan kemudian jujur, amanat, tidak bohong, tidak sumpah palsu. Sehingga ketika dia bekerja, ketika dia hidup, ketika dia berusaha mengikuti aturan-aturannya Allah SWT. Waktunya salat, waktunya ibadah,
ketika berucap jujur, amanat kepada apa yang diamanahkan kepada dia, karena dia yakin rezekinya sudah ditulis oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, Nabi bilang ditulis amalnya. Yang ketiga, ditulis ajalnya, umurnya. Sudah ditetapkan hidup di dunia berapa tahun sudah. Sehingga sadarlah akan datang saatnya kita disuruh pindah sama Allah. Pindah. Bukan untuk selamanya hidup di Banyuwangi, hidup di Indonesia. Pindah ke alam barzah, alam kubur. Untuk dunia ini diganti pemain. Pemain cadangan masuk nanti. Pemain inti istirahat. Untuk menunggu saatnya nanti malaikat meniupkan sangkakala, tutup dunia ini untuk Allah buka alam baru, alam akhirat. Sehingga fikirkan masa depan. Apa masa depan itu? Akhirat. Gimana nanti nasibnya? Gimana nanti nasibnya di padang mahsyar? Gimana nanti nasibnya ditimbang amalnya? Gimana nanti nasibnya ketika akan melewati jembatan yang terlintas, yang terbentang di atas api neraka? Masuk surga atau sinyongan ke nerakanya Allah? Tahu sinyong? Sinyongan itu kepala di bawah, kaki di atas, loncat. Ini ada orang Sumatera soalnya, tidak ngerti sinyongan. Mana rumahnya? Hah? Riau, Kepulauan Riau. Mondok di Baldatus Siddiq Banyuwangi. Semoga manfaat ya. Sukses. Paling jauh nih Riau, paling jauh ya. Ada, oh iya, ada yang baru dari Aceh. Mana? Oh, ini orangnya Aceh. Habis Aceh sudah Itali sudah ya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, setelah menulis empat perkara tadi, malaikat itu naik menghadap lagi kepada Allah. Kemudian ketika lahir dan ketika sudah mencapai usia baligh, Allah kirimkan dua malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan, yang dikenal dengan nama Raqib dan Atid. Kebaikan ditulis, kejelekan ditulis. Bahkan ada yang unik disebutkan oleh para ulama, ya tentunya bersumber dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, adik-adik ya, kalau sudah manusia Islam iman ini beramal baik, malaikat pencatat kebaikan langsung catat itu, ditulis. Malaikat tak urusan mau ikhlas, mau tak ikhlas, tak urusan. Pokoknya malaikat tugasnya baik, catat. Ikhlas tak ikhlas urusannya Gusti Allah. Malaikat tak ikut-ikut. Sehingga kalau malaikat tak ikut-ikut untuk ngecek ikhlas atau tidak ikhlas, apalagi potongan manusia ini. Oh, itu dah ikhlas Ustaz. Kok tahu? Malaikat aja dah ngurus, kok inti ngurus? Apa katanya Allah kepada para malaikat? Antum muwakkaluna bidh-dhawahir wa ana ar-raqibu fis-sarair. Hey, malaikat, kalian mengurus yang zahir. Adapun hati urusannya saya. Tugasnya malaikat sudah ada, tugasnya Allah sudah ada, tugasnya manusia bukan untuk ngurus orang, bukan untuk jadi wakilnya Raqib Atid, enggak. Tugasnya manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah sama Allah. Ajak kebaikan, nasihatkan kebaikan, ingatkan jangan maksiat, wis selesai. Jangan jadi juri, itu bagus, itu jelek, itu hebat, itu tidak hebat. Temannya Raqib apa?
Naik malaikat dua ini, Raqib Atid, ketika sudah habis durasi umurnya. Raqib Atid naik, dioplos sip-sipan, yang turun Israel datang, malaikat pencabut nyawa. Dikatakan saking kecilnya malaikat Israel, saking kecilnya malaikat Israel, seandainya seluruh lautan di bumi dituangkan di kepalanya Israel, tak netes, saking kecilnya Israel. Saking kecilnya Israel, lautan satu dunia dituangkan ke kepala Israel, tak mili, tak netes, saking kecilnya Israel. Nanti semua akan ketemu, nanti jangan khawatir. Kalau penasaran, nanti akan ketemu. Cuman semoga setelah panjang umur sehat wal afiat, rezeki lancar, kuat beribadah, Allah berikan keturunan salihin, salihat, muslihin, muslihat, husnul khatimah. Datang malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawanya. Ditarik nyawanya. Aduh, semoga Allah selamatkan kita tatkala sampai kepada sakaratul maut. Bagaimana sakitnya kalau bulu kaki dicabut? Yang susah bangun tidur sama ustadznya tarik cabut bulu kakinya itu ya. Langsung bangun itu yakin. Gimana sakitnya kalau diambil kulitnya seperti kambing habis disembelih itu, kulitnya diambil, gimana sakitnya? Gimana sakitnya kalau daging kita diiris, diseset, diambil? Gimana sakitnya kalau sum-sum disedot dalamnya tulang itu? Loh, ini ruh lebih dalam dari itu. Sakit. Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya sakitnya nyawa dicabut melebihi sakitnya badan ditebas pedang 300 kali. Pleng, 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 300 kali. Kalah dengan sakitnya sakaratul maut. Semoga selamat. Setelah dicabut nyawanya dimasukkan ke kuburan, dikubur, dimakamkan. Dan Nabi bersabda, fa idza dakhala qabrah ruddar ruh fi jasadih, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Dibalikkan sama Allah ke jasadnya. Kemudian datang malaikat mungkar nakir untuk famtahanahu, diuji. Ditanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka, faqul Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal ka'batu kiblati wal mu'minun wal muslimun ikhwani. Itu yang dibacakan para penghulu jenazah, pengurus jenazah ketika sudah selesai pemakaman, yang disebut dengan talqin. Ditalqin, dituntun. Kan gampang Ustaz? Iya gampang. Cuma kalau kondisinya tenang, gampang jawabnya. Tapi kalau kondisinya mencekam, membingungkan, jadi sulit. Hafalan pidato hadis panjang, habis itu naik pentas, kelihatan orang banyak, hilang. Yang dihafalkan hilang sudah. STNK ada, SIM ada, pakai helm ada, aman, aman. Ada cegatan sama polisi ditanya, mana STNK-nya? Mau ambil ke saku nih setengah jam ngambilnya, mana ini? Ayat kursi hafal, terus hadap-hadapan sama anaconda gimana? Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ayat kursi lupa.
jangankan anak konda, ditaruh di kamar malam hari, dimatikan lampunya, hilang sudah ayat kursinya. Apalagi ketemu malaikat mungkar nakir, kondisinya berbeda. Man rabbuka? Kalau tidak biasa, Allah tidak bisa jawab nanti. Itu namanya fitnatul gabar, ujian kuburan, yang merupakan syarat keimanan yang harus diimani oleh setiap orang beriman. Ketika tidak percaya dengan fitnatul gabar, bukan orang beriman, berarti orang munafik. Fa idza qamatis sa'ah, kemudian setelah mungkar nakir tanya, maka itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, kuburan adalah raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Bisa menjadi taman daripada taman-taman surga, atau sebaliknya bisa menjadi lubang yang tembus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Dan itu berlangsung antara setelah dia masuk kubur sampai kiamat. Jadi coba bayangkan coba ketika dia ahli maksiat, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum di neraka sudah dikasih uang muka sama malaikat. Sudah disikat, sudah di kuburan itu. Begitu juga ketika dia ahli ibadah, ahli taat, sebelum surga sudah merasakan miniatur surga, kenikmatan surga. Jadi adik-adik ya, jangan bayangkan oh mungkin orang-orang soleh itu ya setelah masuk kubur kepingin balik lagi mungkin hidup di dunia. Tidak kepingin balik, tidak mau balik, tidak kepingin balik, sudah nikmat di situ. Kecuali kalau memang untuk beramal soleh lagi ya, lain hal. Seandainya tidak ada kesempatan beramal soleh, mau hidup lagi, tidak enak di dunia, tidak mau balik, enak di alam barzakh, alam kubur. Yang disabdakan sama Nabi, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Berlangsung itu sampai hari kiamat. Dan ketika hari kiamat, maka ketika setelah hari kebangkitan, raqib atid, pencatat kebaikan dan keburukan, turun lagi untuk menyertai kita di hari kebangkitan. Kita dibangkitkan dari alam barzah, kemudian raqib atid turun. Yang nuntun raqib, di belakangnya atid. Yang raqib untuk membela, yang atid untuk memberatkan nanti. Laporan nanti. Ya Allah ini salat, katanya raqib. Ya Allah ini majlis ta'lim, katanya raqib. Katanya atid, ya Allah ini dulu maksiat. Untuk Allah selanjutnya menggelar meja hijau, kemudian sebelumnya lagi dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan dalam satu tempat. Coba itu perlu dibayangkan itu. Bayangkan coba, agar supaya kita ini berpikir, agar supaya kita semangat ibadah sama Allah, agar supaya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di situ tidak bermanfaat orang kaya raya. Orang bertitel tinggi tidak bermanfaat. Orang punya jabatan tinggi tidak bermanfaat. Allah, orang punya anak banyak tidak bermanfaat. Kecuali yang datang bawa hati yang bersih. Imannya bagus, Islamnya bagus, yakinnya sama Allah bagus, rendah hati, tidak ada sombong, tidak ada iri hati, tidak ada prasangka jelek. Kalau lihat saudaranya senang ikut senang, lihat saudaranya susah ikut susah, itu yang akan gembira, itu yang bahagia nanti. Belum lagi nanti ada timbangan amal, nanti melewati jembatan di atas api neraka. Sehingga Nabi memberikan pesan kepada kita dengan sabdanya, inna guddamakum la amran aziman ma takdiruna. Hey umat, di depan kamu ini ada urusan besar, tak mampu kamu,
Loh ini urusan dunia masih, kita sudah tidak mampu kacar-kacir ini. Ruwet urusan dunia ini. Di keluarga kita banyak tantangan, di hidup bermasyarakat kita banyak tantangan. Hidup bersama dengan teman-teman banyak tantangan. Dan kita butuh bantuan sama Allah SWT. Lu belum nanti di alam barzah, belum nanti di padang mahsyar, belum nanti di pengadilan Allah SWT. Lu kok tenang-tenang nih, gimana ini? Mabuk, judi, maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, di hadapan kamu ini urusan besar, kamu tidak mampu. Sehingga Nabi memberikan solusi, fa'inu billahil azim. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya satu. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya orang-orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah. Ini Allah ibarat punya sesuatu. Allah ini jual murah ini. Allah jual murah ini. Allah promo ini kepada kita. Allah tawarkan kepada kita. Mestinya tidak usah ditawarkan, kita minta sama Allah nih. Allah saking sayangnya sama kita. Manusia, minta nih, minta sama ini. Minta bantuan sama ini, sama Allah. Minta bantuan sama saya, manusia. Kamu nih lemah. Lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah daya ingatannya. Gampang lupa. Mentalnya gampang tersinggung, gampang marah, fisiknya lemah, gampang sakit. Tidur semalam tidak pakai baju, bangunnya masuk angin, pusing. Kambing tidak pernah pakai baju, tidak pernah masuk angin. Tidak pernah minum antangin, tidak pernah, tolak angin, tidak pernah. Yang punya kambing yang minum tolak angin. Fisiknya lemah, gampang sakit, gampang pusing. Paramek, Panadol, dan seterusnya. Kambing minum obat cuma jarang. Sapi apalagi. Yang punya sapi yang sering minum Paramek, minum Panadol, jamu tidak selesai-selesai. Lemah, butuh bantuan. Dan yang hanya bisa membantu kita, Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang harus dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam, menunjukkan sekali lagi kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanya ulama mengatakan orang yang tidak sholat itu orang sombong. Makanya hikmahnya ulama mengatakan orang tidak sholat itu orang sombong. Kenapa? Dia tidak mau minta bantuan sama Allah. Dirinya butuh bantuan, dirinya butuh pertolongan, tak minta bantuan sama Allah. Merasa hebat, merasa kuat, padahal tak kuat, padahal tak hebat, berarti sombong. Berarti sombong, berarti. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhus Sudur. Dan juga beliau mengatakan ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dan Imam Abu Nu'aim, yang dinukil oleh Imam Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, sebagai rasa cinta mereka-mereka para ulama salihin kepada umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kesemuanya menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan hidup selama-lamanya. Kita berpindah-pindah sekalang di alam dunia, akan datang saatnya kita pindah ke alam barzakh, dan akan datang saatnya kita dipindah ke alam akhirat untuk hidup selama-lamanya. Semoga surga Allah tempat kembali kita ke semuanya, saudara-saudara kita ke semuanya, muslimin muslimat, amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina, wa likutri unta wa dhakar,
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.